Ini sebahagiannya yang saya nyatakan di sini. Sebab itulah sebelum kita sambung soal Suruhanjaya Integrity ini, perkara ini harus kita selesaikan. Apa artinya kita diminta bahaskan Suruhanjaya Integrity, Badan Kehakiman, Suruhanjaya Anti Rasuah, tetapi hal-hal ini demikian kita biarkan seolah-olah dengan Suruhanjaya ini menyelesaikan masalah rasuah. Dan saya katakan bahawa mustahil akuan bersumpah ini tidak diketahui, kerana sekali lagi saya ulang, akuan bersumpah ini sampai di, kemudian dikirim kepada Menteri Dalam Negeri dan juga diangkat oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir untuk pengetahuan tindakan kerajaan. Tetapi sehingga kini tidak ada apa-apa tindakan. Malah satu perkara yang amat membimbangkan ialah bila Tan Sri Ketua Polis Negara dikaitkan dengan Ketua Sindiket Penjenayah BK Tan. Dan ada persepsi di kalangan pegawai-pegawai tinggi polis, kalau nak minta tukar, nak naikkan pangkat, maka penglibatan BK Tan ini perlu. Dan BK Tan seperti sudah tahu pengaruhnya besar, termasuk di kalangan beberapa pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Tidak semua, saya harap dia dapat dihentikan kerja-kerja yang sedemikian. Di antara lain, Suruhanjaya Integrity ini juga. Terima kasih kepada Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat Mat Tampau sekali lagi benarkan saya mencelah. Saya tak berapa faham kalau dikatakan oleh Yang Berhormat Mat Tampau bahawa masalah-masalah yang telah dibangkitkan tadi perlu diselesaikan dahulu sebelum kita bincangkan, bahaskan Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan. Saya nak tanya Yang Berhormat Mat Tampau, bukankah tujuan kerajaan mencadangkan Suruhanjaya ini adalah khusus untuk menangani masalah-masalah seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi? Yang Berhormat bangkitkan tadi soal masalah yang berhubung kait dengan rasuah, kepincangan, disiplin, governance dalam polis di Raja Malaysia. Inilah Suruhanjaya yang kita nak tubuhkan supaya dapat dibuat siasatan oleh Suruhanjaya ini. Banyak kali Yang Berhormat dan juga rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat tadi seolah-olah mengatakan bahawa Suruhanjaya ini tidak ada kuasa siasatan, tidak ada kuasa siasatan, mailbox, satu postman, satu postbox. Tetapi jelas di sini, walaupun kuasanya tidaklah menyeluruh seperti mana IPCMC, dan saya pun agak kecewa sebab tak cukup menyeluruh, tetapi sekurang-kurangnya ada kuasa siasatan. Dan sudah tentunya isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi boleh disiasat oleh Suruhanjaya ini. Jadi saya tak faham logik Yang Berhormat yang mengatakan bahawa kita ketepikan saja Suruhanjaya ini, tidak sokong, kerana kita nak selesaikan masalah-masalah seperti mana akuan bersumpah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Sudah tentunya ini adalah cara penyelesaian yang pertama, yang kalau Yang Berhormat boleh setuju, bolehlah kita melihat keberkesanannya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita nak ambil benar-benar serius, nak ambil tindakan bantrah rasuah, belum ada Suruhanjaya Integriti ini, cukup undang-undang termasuk Suruhanjaya Anti Rasuah untuk menjamin keberkesanan tindakan. Kalau kita ada political will untuk ambil tindakan. Tapi kalau tidak ada political will, satu penambahan Suruhanjaya Integriti tidak akan membawa perubahan yang besar. Saya dengan demikian tidak mengatakan bahawa, tadi saya sebut ada kebijaksanaan Suruhanjaya Integriti Yang Muhammad Rembau dia tak berapa teliti dengar. Ada beberapa peruntukan yang sangat lemah. Cadangan IPCMC itu cukup ketat, tapi disangkal kerana takut itu seolah-olah menekan anggota polis yang kebanyakannya Melayu. Jadi dibangkitkan isu Melayu untuk menghalang IPCMC. Saya tidak setuju. Isu Melayu lah patut kita angkat untuk menjaga isu governance, isu integrity. Kerana budaya Melayu itu tidak harus disamakan dengan budaya Samseng dan rasuah. Tetapi oleh kerana Yang Berhormat dari Rembau sebut, memang dalam nota saya ada S22 section 26 section 41A, adalah harapan mudah-mudahan dengan ada Suruhanjaya Integriti ini adalah semangat tambah sikit
Tapi saya nak tanya, apa dia cacat celah MACC sekarang yang sampai boleh dibiar puluhan rekod ini tanpa tindakan? Apa dia masalah? Apa masalah dengan undang yang ada sekarang? Kita nak tingkatkan undang-undang ini supaya keberkesanannya ada. Saya akui, saya tak pertikai Yang Mohd Rembau dari segi itu. Tapi jangan jadikan alasan kita terpaksa adakan undang-undang ini kerana masalahnya ada. Tak betul. Kalau tidak ada political will, buatlah undang-undang banyak mana pun. Sebab tidak ada political will lah, maka dia jadi undang-undang yang bagi leceh dan remeh, yang hilang kekuatan, semangat, integriti yang sepatutnya. Terima kasih Yang Mohd Matang Pau. Saya tak nak panjang lebarkan polemik ini. Cuma apa yang dibangkitkan tadi oleh Yang Mohd Matang Pau, seolah-olah dengan adanya MACC, undang-undang ini adalah superfluous ataupun tidak perlu diadakan. Tetapi Yang Mohd Matang Pau juga mungkin tak teliti baca dan undang-undang Suruhanjaya Integriti as agensi penguatkuasaan. Ini bukan hanya berhubung kait dengan rasuah, tetapi berhubung kait dengan tindakan penguatkuasaan semua agensi-agensi penguatkuasaan. Jadi bukan hanya kes rasuah, tetapi salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi di situ saya minta diperbetulkan, sebab saya percaya disebut bahawa undang-undang ini tak perlu diadakan kerana superfluous, kerana bertindih dengan MACC, itu tidak tepat. Dan saya juga sangkal kenyataan Yang Mohd Matang Pau tadi, seolah-olah kita menolak IPCMC ataupun ada pihak yang menolak IPCMC kerana merupakan satu ancaman terhadap pihak polis yang dikatakan Melayu. Tidak ada mana-mana pihak daripada Barisan Nasional yang bangkitkan isu soal perkauman dalam isu ini. Yang Mohd Matang Pau lah orang yang pertama yang bangkitkan soal perkauman dalam perbahasan SIAP ini. Kita tidak. Kita cuma bimbang penolakan daripada pihak polis. Kita bimbang penolakan daripada pihak PDRM kerana mungkin IPCMC itu tak dapat diterima dan akan mengganggu gugat moral polis. Di mana kerajaan ada satu pilihan, sama ada nak terus dengan IPCMC dengan ambil risiko di mana penolakan daripada pasukan polis itu akan mengganggu gugat moralnya melaksanakan tugasnya, ataupun mengadakan satu rang undang-undang walaupun tidak menyuruh, tidak sampai 100% cadangan seperti mana IPCMC, sekurang-kurangnya ada safeguard untuk memastikan bahawa abuse of power ataupun penyalahgunaan kuasa oleh pasukan polis dan juga pasukan kuasa yang lain itu dapat ditangani. Jadi saya harap, sorry, siapa tadi? Kalau berani dijilah. Jadi saya harap Yang Mohd Matang Pau di sini jangan buruk sangka terhadap Suruhanjaya ini. Sebab saya percaya ini walaupun langkah yang kecil seperti mana yang disebut adalah langkah yang penting. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd sebut, sebut langkah yang kecil, jadi saya terima lah. Langkah yang kecil tapi penting. Dah 51 tahun patut langkah besar lah. Dah bahas soal massive corruption dalam polis, bahas soal inadequacies dalam undang-undang. Maka kalau nak buat Suruhanjaya, buat yang berkesan lah. Bunyi bukan main, hebat. Kita nak buat satu agenda perubahan, betul-betul memulihkan kewibawaan dalam sistem dalam negara. Kalau betul, lakukan. Jadi soal perkauman ni saya sebut ni, saya tak mau balah lah. Jadi kalau dengan Yang Mohd Rembau, tapi saudara tak boleh sangka. Dan saya pun bincang dengan ramai rakan-rakan Yang Mohd, dan mereka juga merayu. Dia kata janganlah tekan sangat soal IPCMC, kena jagalah juga moral polis, terutama Melayu yang majoriti. Saya dengar, tapi saya, sebab tu saya memilih untuk mengulas ini kerana rakan-rakan kita anggota polis yang wibawa tidak harus terperangkap dengan beberapa kerat polis yang rasuah. Kita harus bedakan ya, tujuannya. Tapi kalau dah sekarang kalau kerajaan tolak IPCMC dan pilih dengan Suruhanjaya Integriti, berilah kekuatan yang lebih. Janganlah bagi satu undang-undang yang begitu lemah. Saya tahu bahawa tujuannya itu untuk melebarkan supaya melibatkan jabatan-jabatan yang lain. Saya tidak ada masalah kerana permasalahan nama perkemaskan, meningkatkan penguatkuasaan dan sebagainya. Tapi biarlah saya sambung. Dan saya sebut tadi Tan Sri Betul beberapa kekurangan nyata dalam rang undang-undang ini. Semua siput beri amat.